Pemirsa, Ajudan Jenderal Kostrat sebagai badan pelaksana Kostrat melaksanakan tugas pendukung tugas pokok Kostrat untuk keberhasilan tugas Kostrat. Di studio telah hadir Kepala Ajudan Jenderal Kostrat, Kolonel C.A.J. Supiardi. Kita akan bincang-bincang mengenai tugas yang dilaksanakan oleh Ajen Kostrat. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Zahra. Ya, terima kasih telah hadir di studio kami. Kami ingin menanyakan beberapa hal yang terkait dengan tugas yang dilaksanakan oleh Ajen Kostrat. Ya. Mohon izin Bapak langsung saja ke pertanyaan pertama. Bisa dijelaskan apa saja yang meliputi tugas pokok Ajen Kostrat? Terima kasih. Saya akan sampaikan tugas pokok Ajen Kostrat ini sama dengan tugas pokok ajen-ajen yang ada di Kota Ma, yaitu Perkasat nomor 113 12 Romawi 2012 tentang organisasi dan tugas, di mana ajen itu punya tugas pokok yaitu tiga, yaitu administrasi personil, administrasi umum, dan kesejahteraan moral. Jadi itulah tugas pokok dari ajen yang ada di Indonesia, termasuk ajen Kostrat. Baik Bapak, jadi apa yang membedakan ajen Kostrat sendiri dengan ajen-ajen yang ada di Indonesia itu sendiri? Ajen Kostrat dibedakan dengan ajen-ajen yang ada di Kota Ma, terutama di Kodam-Kodam. Kalau ajen Kostrat itu, dia tidak menerima prajurit dari umum. Jadi kalau werving itu ajen-ajen yang ada di Kodam itu menyelenggarakan werving, penerimaan dari masyarakat umum. Tapi kalau di ajen Kostrat, dia setelah di werving masuk di pendidikan, maka akan kita ambil dari lembaga-lembaga pendidikan untuk dijadikan prajurit Kostrat. Begitu. Itu yang membedakan. Kalau tugas-tugas yang lainnya sifatnya pelayanan, sama. Sama saja ya, Pak. Itu. Kegiatan apa saja yang menjadi rutinitas ajen Kostrat, Pak? Ya. Rutinitasnya sifatnya kita pelayanan. Jadi tugas keseharian kita yaitu melayani seluruh prajurit Kostrat termasuk keluarganya. Yaitu pelayanan yang sifatnya mengurus kenaikan pangkat, bintara tamtama. Mengurus apabila dia butuh tanda kartu anggota. Terus kalau di jahrilnya kita menyiapkan hiburan. Nah, jadi ini tugas kita itu sifatnya betul-betul pelayanan. Sampai kepada kita memberikan sekepensiun kepada prajurit yang sudah selesai melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini bintara tamtama. Juga tidak kalah pentingnya memberikan tanda jasa. Kita melayani Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, Bintang Kartika Eka Paksi Nararia 30 tahun, yaitu Bantala namanya, terus 32 tahun Satya Lencana Kesetiaan. Nah, yang kedua, prajurit ini kalau sudah masa purnanya kita urus pensiunnya. Di mana Undang-Undang 34 tahun 2004 sudah keluar waktu itu, usia prajurit berdinas itu untuk perwira yang harusnya pensiunnya 55 menjadi 58. Terus yang bintara tamtama menjadi 53. Sehingga itu kita urus setengah tahun sebelum dia menjelang ke pensiunnya itu sudah kita minta administrasinya. Sehingga pada saat tepat dia pensiun, dia tidak terlambat menerima uang pensiunnya. Nah, termasuk yang perlu kami terangkan di sini, pentingnya prajurit mendapat Bintang Kartika Eka Paksi Nararia karena berpengaruh kepada saat menerima penghasilan pensiun pertama sampai satu tahun, itu dia menerima gaji utuh. Tapi kalau tidak punya Bintang Kartika Paksi Nararia, dia hanya menerima 6 bulan, tidak 1 tahun. Jadi kan sayang. Yang kedua, apabila prajurit itu nanti meninggal, istrinya sebagai warakauri juga menerima pensiun itu 1 tahun penuh. Kalau suaminya tadi, almarhum tadi, mendapat Bintang Kartika Paksi
nararia. Yeah. Tapi kalau tidak, dia hanya 6 bulan dan berhak dimakamkan di Taman Makam Bahagia. Gitu. Apakah selama ini ada kendala yang dihadapi oleh Ajen Kostrat dalam melaksanakan tugas, Pak? Untuk saat ini kita sudah merasakan kekurangan personil. Personil Ajen itu terutama yang mengawaki musik militer itu sudah langka. Jadi kami nanti juga berharap kepada pimpinan Angkatan Darat untuk bisa kita direkrut lagi ya calon-calon prajurit yang bisa mengawaki musik militer, karena musik militer itu penting ya. Kini sekarang ini di tempat kami sudah sangat kurang karena berjalannya waktu dan dia purna tugas. Nah, untuk yang masuk ini kadang-kadang terlambat atau tidak cepat mengisi. Mohon izin Bapak, berkaitan dengan serambi kehormatan Ajen Kostrat. Oh iya. Ya, apa dapat dijelaskan maksud dan tujuan dibuatnya serambi kehormatan Ajen Kostrat itu sendiri? Saya begitu masuk di Ajen Kostrat, saya melihat kantor tidak membanggakan seperti Kostrat punya gitu. Ya, tidak ada serambinya. Jadi kalau saya lihat kayaknya kok kayak hanya seperti barak. Nah, terus ide saya keluar, saya renovasi, saya bikinlah serambi kehormatan. Karena serambi kehormatan itu, kalau serambi itu ibaratnya beranda. Kita menghargai tamu datang, kita terima di serambi kehormatan. Sehingga saya buatlah serambi kehormatan itu sedemikian rupa, saya bikin tulisan-tulisan yang membanggakan sebagai satuan kostrat, walaupun kita satuan administrasi. Nah, serambi itu pada saat itu diresmikan oleh Panglima Kostrat. Waktu itu Bapak Letnan Jenderal TNI Edi Ramayadi. Baik Bapak, sebelum pertanyaan penutup nih. Tentunya Bapak sebagai Kajen Kostrat sangat sibuk. Ya. Tetapi yang saya dengar, kegiatan yang positif Bapak lakukan di luar sana sebagai Kajen Kostrat itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Berarti dapat bocoran juga ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Zara. Saya sebagai Kajen, tugas pokok saya laksanakan dengan baik. Tapi memang saya dikaruniai sama Tuhan ada kepandaian lain yang mungkin tidak semua orang bisa, yaitu seorang prajurit berani kalau di atas panggung naik panggung, kalau di lapangan ke tengah lapangan, yaitu sebagai MC, pembawa acara. Baik, Pak. Jadi saya sudah bergelut di pembawa acara ini sejak saya taruna. Jadi sejak saya taruna tingkat 1 sampai sekarang. Jadi kalau di Kostrat itu ada panggung prajurit, maka MC-nya saya langsung ke Ajen. MC-nya. Langsung ke Ajen. Langsung ke Ajen. Terus kalau ada kegiatan, contohnya yang 2 tahun belakangan ini ada atraksi terjun payung, itu saya sebagai komentator terjun payung. Terakhir kemarin di Pekanbaru, pada saat Hari Juang Kartika yang ke-72, saya diminta oleh pimpinan sebagai komentator terjun payung di Pekanbaru. Baik Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir saya. Untuk menghadapi tantangan dan tugas kedepannya, ya, apa yang Bapak harapkan untuk Ajen Kostrat? Terima kasih. Jadi saya berharap prajurit-prajurit Kostrat, Ajen Kostrat itu betul-betul hebat. Betul-betul hebat. Kami sebagai Ajen Kostrat akan mendukung prajurit-prajurit Kostrat itu untuk hebat. Maka harapan kami juga ke depan ini prajurit yang diterima untuk Ajen Kostrat harus juga prajurit hebat. Harus juga prajurit hebat. Karena akan mendukung tugas pokok daripada prajurit-prajurit yang di lapangan. Ya. Jadi dia tidak gaptek, dia jago di dalam teknologi, dia prima di dalam fisiknya, ya, dia pintar di dalam cara berpikirnya, termasuk nanti juga kan pimpinan akan menyiapkan sarana prasarana. Kalau SDM-nya tidak siap, berarti ke depan kita tidak ada kemajuan. Jadi harapan kami untuk mengawaki Ajen Kostrat ini juga harus prajurit-prajurit yang hebat. Karena kita akan melayani prajurit-prajurit hebat di satuan-satuan tempur.
Demikian. Baik Bapak, terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga dialog kali ini bermanfaat bagi para pemirsa yang ada. Terima kasih, sama-sama. Pemirsa, memberikan layanan administrasi dan kesejahteraan moral bagi personel Kostrat akan mendukung keberhasilan tugas pokok Kostrat. Demikian dialog kali ini, semoga bermanfaat. Saksikan feature dan serba-serbi di segmen 3, tetaplah di Buletin TNI Angkatan Darat. Baik, terima kasih Bapak ya. Sama-sama. Cakra! Cakra.